akan buka LOL Surprise Confetti Underwraps. Oke, kita buka. Ada pita, lucu banget. Ada berapa kejutan di yang di sekarang? Oh, ada 15 surprise. Surprise. Aduh, jelly. Ada baju jelly. Ada baju jellynya. Oke, kita buka dari sini saja. Wow, ini baru lancar. Dapat warnanya. Ups, ini siapa? Wow, dia punya ada tato. Mana talinya? Mungkin yang ini lancar. Segampang ternyata. Ini. Ya. Kebuka sedikit tapi enggak belum kelihatan sih itu siapa. Ini ya, belum kelihatan. Jatuh. Dan aku tarik nih. Oke, akhirnya. Yang dapat tunjuk. Petunjuknya di situ. Karena aku dapat ini. Stiker. Stikernya tadi hampir aja kebuang. Seperti biasa, ya stiker kejutan akhirnya apa? Terus ini cara buat ngebuka kapsulnya. Pertama buka dulu semua pintunya. Kontainer-kontainer yang ada. Terus nanti buat ngebuka kita mesti bakal perlu narik tali ini. Jadi nanti akan terbuka seperti boom. Seperti ini dan ada konfetinya. Ayo kita mulai. Kira mau coba tarik? Kita dari. Oh ya, buka konfetinya. Langsung ada glitter, ada konfeti pink. Glitter konfeti warna pink. Kita langsung buka saja lah. Aku udah penasaran sama. Tuxedo. Ini kontes, baju kontes. Baju kontes ini. Beneran? Bener. Aku udah hafal kontes milik aku kan juga punya kontes. Kenapa aku buka kontes? Pertama langsung buka kontes. Ini adalah jubahnya. Jubah kontes, jubahnya. Ini mah kita udah tahu kalau dapat kontes. Tapi kalau kita hubungnya kontesnya itu dari underwraps. Underwraps biasanya ya? Iya. Oops, mana sepatunya? Ini ampeng juga. Aku ampeng juga punya ini. Sepatu Blackpink. Aku juga punya ampeng sih. Lanjut. Oke. Kita ini masih ada. Satu lagi. Oops. Betul minum seperti ini. Betul minum. Ini adalah kotak susu. Kotak susu yang ada, yang ada kucing yang hilang. Apa kamu pernah lihat? 1, 2 Keluar. Wow, ada konfetinya. Ini langsung kebuka. Ini lembut banget. Tapi gitu. Ini kontes. Kita tunggu dulu kontes. Dapat ini Poppy Tapi party. Ya buka. Dan katalognya, kita buka katalognya dulu. Kita dapat kontes. Kontes yang dibawa ya. Oh, dia populer dari grup Spooky Cop. Ada beberapa klub, ada beberapa ya. Iya. Banyak. Aku pengen banget dapetin yang ini, tapi dia ultra rare. Oke, kita buka kontesnya. Wow. Oke, kita langsung buka dari belakang. Hai. Kalau dia mah udah gak kejutan, soalnya kita baru beberapa belakangan ini habis beli ini kontes. Ya. Beli yang udah ke-open kontesnya. Iya. Wow, lucu banget. Udah dia mati dulu. Kalau gitu kita ada ekornya. Ada ekornya. Coba. Udah perhatiin ada ekornya. Kalau kita baru buka yang di bagian belakangnya. Kok kesukaan kakak dia ini. Ada jaring-jaring. Ini ada jaring-jaringnya di kakinya. Ya, ini serba pink. Cantik banget. Halo, aku mau pakai baju dulu.
kisah. Oke, okay, sekarang kita buka yang kedua. Mudah-mudahan dapat yang, tapi kalau lihat sisanya sih belum ada yang kita punya ya selain kualitas. Apakah lancar? Mudah-mudahan nggak dapat duplikat juga ya, tapi ini aku beli satu toko sih, seharusnya nggak dapat duplikat. Lancar. Ping lagi. Dan dapat stiker. Ya, aduh mulai susah kakak ini. Wah. Mungkin nggak dapat. Ya ini mencopot. Kita nggak dapat. Oke, jadi ini beda ya. Di depannya langsung ada kotak apa blind bag gede. Tapi kita bukanya ntar dulu. Kita buka yang sebelah sini dulu. Lompat. Lompat. Dan di sini ada konfeti. Konfetinya udah keluar warnanya. Kuning. 1, 2, 3. Ah! Ih, suka warnanya. Warnanya. Pastel kuning pink gitu ya. Iya, lucu banget. Lucu konfetinya warna kuning pink. Cantik. Ini sesuai sama warna bonekanya enggak ya? Kayaknya sesuai, soalnya kontes kan rambutnya warna pink. Iya, terus dapat konfeti pink. Dan ternyata di talinya tuh ada kayak gini resleting. Oke, kita coba pink tarik ya. Tetang. 1, 2, 3. Wah. Mendek. Oke, jadi seperti biasa dapat ini buat dipasang ke samping. Dapat ininya prao mumi. Terus ini dapat puppy party. Ini tuh kayak buat yang present surprise ya, datang partinya gini. Ini kayak campuran tiga ya. Konfeti, underwrap sama present surprise. Terus ini checklistnya. Kita buka blind bag-nya dulu aja ya. Jadi ini yang paling kecil. Apa ya? Ini sepatu emas. Berarti ada kemungkinan sepatu emas. Jangan bilangin aku belum lihat checklist. Ini cantik. Bajunya cantik banget. Pink, kuning. Oh, tuh kan deh sesuai sama warna konfetinya, ungu kuning. Bajunya juga ungu kuning. Oke. Oke, aku juga kayaknya udah tahu sih ini siapa. Nah, bajunya langsung mengingatkan. Dah, wih, gelasnya juga cantik. Duh, suka banget warnanya. Ini saya kira suka warna ungu kayak gini kan? Nah, aku suka warna ungu lavender kayak gini. Hai. Wow, kamu cantik banget. Rambutnya pendek, di belakangnya ada kayak rambutnya. Yang baby itu siapa? Ya. Lupa juga. Iya. Aku nggak ingat banget sama dia. Tapi aku ingat nama. Oke, kita buka videonya. Aku susah sini buka. Hai. Hai. Ih, ada tontel juga di telinganya. Mana? Oh iya. Kok di telinganya banyak sih? Satu di telinga, satu di bawah mulut. Oh enggak nih. Emang ada. Gitu. Mungkin tindik kali. Tindik. Kok. Terus ini nggak terlalu kelihatan, tapi ini ada garis, ada jaringnya gitu. Ada jaring lagi, kita dapat warna dua jaring. Pink. Dan ini kayaknya topinya yang topi bulunya ya. Iya. Namanya siapa ini, Dek? Dia juga ada di sini. Oh iya, dia ada di depannya. Dia ada di sini. Halo. Hai, ini bagian depannya tadi lupa dikasih lihat. Hai. Ada 8 yang di depan. Dan ini dia namanya adalah, wow, dia Fancy. Oh, kita Fancy. The Great Baby. Oke, jadi ini kita akan buka yang ketiga, tapi sebelumnya kita udah buka Countess dan The Great Baby. Cantik banget berduanya. Dan warna konfetinya tadi beda ya. Iya, beda. Jadi, dua-duanya sama kayak warna sama, kayaknya sih sama kayak warna bonekanya. Cuma kita akan cek nih, yang ketiga nih akan warna konfetinya sama? Beda juga sesuai dengan bonekanya atau enggak. Oke. Jadi saya kira buka dulu ya. Gampang banget kayak buka isolasi. Seperti biasa, dapat stiker. Kelihatan itu warna konfetinya pink.
Gimana kalau ya, kok konfetinya copot ya? Konfetinya jatuh di sini. Oh, tapi warna ini. Oh, itu warna jelinya beda, warna biru. Wah, sama kayak warna kontes, aku takut. Oh, bukan. Bukan kontes ini. Taruh dulu, Sakira enggak boleh tahu itu apa. Terus kita buka dulu yang di samping. Kelempar. Ini ntar aja. Terus ini ada lagi satu. Ups, kelempar. Maaf ya. Kameranya. Oh, pada kaget. Sakira mau buka yang di sini? Oke. Aku bisa buka ini. Tuh, dua, tiga. Surprise. Surprise. Konfetinya udah keluar semua. Aduh, nyangkut, nyangkut. Lah, kok nyangkut? Nggak, udah deh, aku buka bajunya dulu. Kita dapat yang ini. Oh, aku tahu yang siapa dia. Riri mau. Itu yang aku mau. Asik. Kok aku beruntung banget sih dapat yang aku dan mau. Dan kacamata lucu banget. Kacamata cantik tau, bukan lucu. Ini kayaknya kita dapat botol yang kayak punya. Iya, kayak punya kontes. Cuma kalau kontes kan tutupnya hitam, dia tutupnya putih. Wow, lucu banget. Missing. Apakah mau kenal juga? Missing kucing. Kucing missing. Teng teng teng, fix ini aku akan beli kakaknya. Ini kakaknya kan? Enggak, kakak OMG-nya. Kakak OMG-nya aku. Ah, di dalam bajunya ada konfeti juga. Ini surprise banget ya. Surprise banyak banget sumpah ini. Maaf. Tenang-tenang, kita bisa perbaikin kok. Hai. Hai, dia buka baju. Mana ke depan, mana belakang ini? Ya. Hai. Namanya Drake Racer. Dan kakaknya itu, dia punya kakak di OMG. Yang pembalap. Yang pembalap juga. Dan fix nih, karena aku dapat adanya, kayaknya aku akan beli kakaknya deh. Hai. Jadi dia ada sarung tangan putih ini, sarung tangan pembalap seperti biasa, dan dia cuma pakai panty doang. Aku udah tahu dia berubah warna kayak gimana. Oh iya, berubah warna. Berarti kita abis ini kita mau tes kejutan airnya. Yeay. Aku udah semangat. Air. Waktunya kejutan air. Yeay. Jadi let's siapa go. Yang pertama dulu? Let's go. Let's go cemplung. Ke anduk aja. Bisa enggak, Dek? Ini kepalanya keras banget. Dia tuh apa sih? Ya. Pantesan dia susah, dia ternyata telinga. Oh, tuh keluar air di telinganya. Dia marah ya, guys, sama marah dia. Pantesan kok hitam-hitam di telinganya. Ternyata tuh bukan tai lalat tapi tempat keluar air. Oke, aku cobain dia ya, si Drag Racer. Wow, berubah warna. Ih, kena marah aku dia. Oh my god. Kayak dari atas sampai bawah berubah jauh. Wow. Kayak anak pang ya. Ini tuh makeup mukanya juga berubah enggak sih? Enggak ya? Jadi dia rambutnya jadi yang tadinya blonde, kuning blonde gitu, pirang blonde jadi orange. Jadi berubah jadi warna orange dan wow, ini rocker banget. Dia bajunya tuh kayak pipinya berubah. Wow. Pipinya berubah. Oh wow. Iya, jadi ada bintangnya gitu ya. Pipinya jadi ada bintang di pipinya gitu. Tapi anehnya pas aku giniin dia muncul lagi tadi. Tuh. Muncul karena lagi. Karena masih dingin. Wow. Terus ini bajunya jadi kayak ada hitam jaring-jaring dan ini kayak bendera buat balapan gitu ya, warna hitam kotak-kotak hitam putih gitu. Wow, keren banget nih. Perubahannya drastis. bandunya tadi nggak berubah ya? Nggak berubah. Oh iya, terus rambutnya tuh tadinya kan full blonde pas di ini ternyata ada satu yang jadi hitam. Oke, kita coba ya. Dia itu tadi apa ya? Kayaknya cuma muntah ya atau bukan? Muntah aja ya? Muntah saja. Muntah, coba kita coba ya. Oh iya, dia muntah teman-teman. Iya, muntah gara-gara kebanyakan minum susu. Oke, yang terakhir Van Pupa. Oke, dia Tantang. Tidak ada berubah. Dia nggak ada perubahannya ya. Oke. Satu, dua, tiga. Ini ada air. Aduh, wow, sampai berbusa. Sampai berbusa dia.
Oke, ini semua yang sudah dipakaiin bajunya. Iya, cantik-cantik semuanya deh. Terus tadi ada yang kelupaan sepatunya. Hampir ayak buang. Iya, jadi sepatunya tuh warna putih, boot tinggi. Kok kelihatan boot tinggi sampai pahanya. Di tas lutut warna, terus ada garis pink di tengahnya. Oke, lanjut langsung aja. Kita pilih favorite things, favorite item dari setiap boneka. Dari sebelah sini aja dulu ya. Oke. Dari sini aku kalau lihat itu topi. Tadi kita nggak terlalu perhatiin, liatin kalau tapi topinya tuh ada bentuk bulu gitu. Bulu ayam. Warna ungu. Bulu ayam. Bulu ayam atau bulu unggas gitu. Bulu burung. Keren. Bulu burung. Cantik. Cantik. Pas aku akhirnya, suka bulunya juga. Kamu suka bulunya juga. Emang itu sih yang kayak ikoniknya ya. Menarik. Paling menarik. Kalau di drag racernya? Kalau aku suka gespernya, dia lucu banget. Kenapa? Karena ada belut-belut pink. Iya, ini soalnya kayak shimmer-shimmer gitu. Ah, shimmer-shimmer gitu di tengah-tengahnya. Iya. Aku suka bootnya. Bootnya lucu aja soalnya warna putih dan ada garis pink tengahnya tuh. Dan itu lucu. Hampir aja dibuang. Dan iya, dan dia juga hampir aja kebuang. Jadi itu agak istimewa ya. Iya. Dan yang ini kita udah punya sih, tapi kita tetap pilih aja ya. Iya, oke. Okay. Aku suka taksidonya. Kamu suka taksidonya? Dan ini aku suka ininya, jaring-jaringnya. Wow. Iya, dan aku tuh juga suka banget sama perubahan warnanya dia. Karena dia cuma dia sih yang berubah warna. Iya. Oke deh, kalau gitu video kita sampai sini dulu ya. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Tataratarat.